Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita beribadah, mari kita bersama-sama berlatih Kidung Jemaat nomor 423. Aku dapat di hatiku. Selamat beribadah.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kebaktian pada hari ini, baik melalui kanal YouTube GKI Kota Wisata dan yang hadir di ruangan kebaktian ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi umat yang baru pertama kali beribadah di GKI Kota Wisata. Bagi umat yang memerlukan pelayanan atau info lainnya, bisa menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja, selain melalui website dan aplikasi. Sebelum kebaktian ini kita mulai, ada beberapa warta yang perlu kami tegaskan dan informasikan kembali. Di antaranya, yang pertama, percakapan atestan. Percakapan atestan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Januari 2023 pukul 11, melalui aplikasi Zoom. Mohon kehadiran para atestan dalam percakapan tersebut sesuai dengan nama-nama di warta jemaat. Yang kedua, persekutuan doa malam. Persekutuan doa malam dilaksanakan pada hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 21. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam ini melalui link Zoom yang dibagikan di wall kombas masing-masing. Yang ketiga, donor darah. Kegiatan rutin donor darah akan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 8.30 di Ruko SEI 16 dan 17. Umat diundang untuk mengikuti kegiatan ini dan mempersiapkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan donor darah di warta jemaat. Yang keempat, calon penatua. Sesuai dengan masukan dari anggota jemaat dan perlawatan majelis jemaat, maka persidangan majelis jemaat tanggal 11 Desember 2022 telah menetapkan nama-nama bakal calon penatua GKI Kota Wisata masa pelayanan 2023-2026. Majelis jemaat menunggu tanggapan dari anggota jemaat hingga tanggal 15 Januari 2023. Informasi mengenai nama-nama bakal jemaat bakal calon penatua tersebut dapat dibaca di warta jemaat. Pelayanan firman pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta David Rustandi. Demikianlah penegasan warta disampaikan dan marilah kita menonaktifkan perangkat komunikasi agar tercipta suasana hikmat yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk umat yang hadir di ruang kebaktian diwajibkan untuk mengenakan masker dan menjaga jarak. Untuk tata ibadah hari ini dapat dilihat di wall kombas atau melalui aplikasi GKI Kota Wisata. Demi juga menjaga kekhidmatan kebaktian yang sedang berlangsung, majelis jemaat telah menyiapkan petugas dokumentasi untuk meliput jalannya kebaktian. Untuk keluarga yang ingin mengambil dokumentasi, dapat melakukannya dari tempat duduk masing-masing. Mari kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan hati dan diri kita. Umat Allah terkasih, dengan penuh rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di hari Minggu ini, mari kita datang menyembah dan memuliakan Allah Bapa Tuhan kita. Membawa keselamatan.
selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang masyurkan kuasamu, puji syukur kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Baptisan Kudus adalah sebagai tanda, meterai perjanjian kekal antara Tuhan dan umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita memaknai dan menghidupi baptisan kita dan menggenapi kehendak Tuhan dengan hidup benar, berkenan pada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus yang juga berkenan pada Bapa di surga. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Marilah masing-masing kita berdoa mengakui dosa kita secara pribadi.
Kami percaya Tuhan telah mendengar pengakuan dosa setiap kami, dan kami percaya Tuhan telah mengampuni setiap kami. Selanjutnya, layakkan kami, ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami pada saat kami akan membaca firman-Mu. Melalui cinta kasih-Mu Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami bahwa firman ini bukan hanya untuk hidup di dalam hati kami saja,
melainkan kami juga dapat berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Pakailah kami Tuhan, sehingga dalam membaca firman ini kami diingatkan tentang makna baptisan, tentang arti pengakuan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anakmu Tuhan yang pada saat ini mempersiapkan diri untuk dibaptis dan disidi Tuhan, mereka telah memberi yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Kami akan membaca firman-Mu, firman-Mu yang akan menjaga kami melalui setiap koridor-koridor, sehingga kami terus berjalan di dalam koridor keselamatan yang telah Engkau berikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sujud kepada Tuhan, berhias
Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan laut pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Bertata di atas air bah, sebagai raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-17.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi rekan-rekan katekisan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengingat pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, pada saat Soekarno-Hatta menyebarkanlah, gitu ya, mengatakan bahwa Indonesia pada saat ini telah merdeka, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebuah proklamasi terjadi dan pada saat itu disiarkan dan akhirnya untuk menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Ya, Bapak dan Ibu, di sini siapa yang dibaptis anak? Maksudnya yang waktu masih anak dibaptis. Baptis anak, angkat tangan. Nah, dipercik atau diselam? Siapa yang mau dua kali? Oke, enggak, lanjut. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu di sini siapa yang dibaptis dewasa? Oke, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita katakan baptisan, masih ingatkah kita tentang yang namanya baptisan? Pada saat kita dibaptis anak, ataupun nanti kalau kita lihat, pada saat kita nanti di pengakuan sidi, sempurna. Sebuah kesempurnaan, sidi itu artinya sempurna, paripurna. Mengapa? Jadi Bapak dan Ibu, pada saat seorang yang dibaptis anak itu adalah sebuah tanda. Tanda atau proklamasi dari orang tua yang berjanji untuk membesarkan anaknya di dalam Kristus. Sehingga orang tua yang datang pada saat ini yang telah membesarkan anak dengan luar biasa, lalu membuat mereka bisa hadir di sini pada saat ini, adalah sebuah kata-kata yang buat kami berjanji pada saat saya menyerahkan anak atau saya dititipkan anak oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, maka saya berjanji membesarkan anak itu di dalam Kristus. Itulah makna baptis anak. Oleh karena itu, mengapa baptis anak itu bukan hanya berhenti di situ, tetapi harus dilanjutkan dengan yang namanya sidi atau pengakuan percaya, atau kalau belum lalu akhirnya dibaptis dewasa. Sidi berarti di dalam KBBI adalah paripurna atau sempurna. Pada saat kita melakukan sebuah pengakuan, memproklamasikan bahwa saya datang, saya hadir, saya ingin menjadi pengikut Kristus, saya menjadi orang Kristen pada saat ini. Saya memproklamasikan itu kepada orang-orang lain. Sebuah tanda, sebuah kata-kata, sebuah ucapan untuk mengatakan bahwa saya percaya, saya berjanji, saya mau mengikut Kristus sepanjang hidup saya. Sebuah kata proklamasi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita tanya pada saat kita membaca di dalam Matius ini, kita bertanya, mengapa Yesus dibaptis? Sedangkan baptisan yang Yohanes lakukan itu adalah baptisan pertobatan. Apakah Yesus itu berdosa sehingga dia perlu dibaptis, Bapak dan Ibu? Sehingga dengan cara itu dia disingkirkan dosa-dosanya. Lalu dia akhirnya jadi manusia yang suci. Mengapa Yesus perlu melakukan yang namanya baptisan pertobatan? Di dalam Matius 3 ayat 15, Kristus berkata, "Biarlah hal itu terjadi
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata kepatutan ini, Bapak dan Ibu, di dalam bahasa Yunani-nya itu adalah tentang, bukan hanya tentang kewajiban, tentang keharusan, bukan beban. Tetapi ya memang ya harus dilakukan lah. Jadi kenapa Yesus dibaptis? Ya karena kepatutan untuk menggenapi kehendak Allah. Bukan karena dia berdosa. Karena memang patutnya harus seperti itu. Bukan karena dia berdosa, karena dia terbeban, dia terancam dan sebagainya. Tapi dia melakukan itu karena sepatutnya untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembaptisan Yesus adalah upaya Kristus yang berbela rasa. Jadi pada saat baptisan itu adalah sebuah proklamasi bahwa Yesus itu berbela rasa, dia mau memasuki komunitas orang-orang berdosa. Dia mau menjadi sama dengan orang-orang berdosa, sehingga sepatutnya dia dibaptis. Tetapi dia tidak berdosa, dia bukan manusia yang berdosa. Tapi karena dia ingin masuk ke dalam komunitas orang-orang berdosa, sepatutnya dia melakukan baptisan tersebut. Untuk memproklamasikan bahwa aku berbela rasa dengan kalian. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi baptisan Kristus bukan baptisan pertobatan, tapi memang sepatutnya harus dilakukan. Lalu kalau kita baca, Bapak dan Ibu, di dalam Matius 3 ayat 17 berkata demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kata-kata ini berbeda dengan di dalam Injil Markus. Injil Markus mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini sangat berbeda, Bapak dan Ibu, maknanya. Pada saat di dalam Injil Markus, itu adalah hubungan personal Tuhan Yesus dengan Sang Bapa. Maka dikatakan, engkaulah. Ini antara dua Allah. Arah gitu ya, jadi Bapak dan Ibu. Ada dua subjeknya. Tetapi kalau di dalam inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Matius mengambil atau mengutip dua kitab. Yaitu yang pertama kitab dari Mazmur 2 ayat 7, Bapak dan Ibu. Inilah anakku. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 dikatakan demikian, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Inilah anakku, anakku engkau. Apa makna dari Mazmur 2 ayat 7 ini, Bapak dan Ibu? Mazmur 2 ayat 7 ini, teks tersebut konteksnya adalah Allah sedang mengatakan itu kepada raja yang diurapi. Jadi inilah anakku atau anakku engkau. Konteksnya di dalam Mazmur 2 ayat 7 adalah Allah mengatakan itu untuk raja yang diurapi. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu, kata-kata kepadanyalah aku berkenan. Kepadanyalah aku berkenan. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi kata-kata inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan adalah sebuah proklamasi, kembali lagi jadi Bapak dan Ibu. Sebuah proklamasi bahwa Yesus adalah Raja di dalam Mazmur 2 ayat 7. Dan Matius 3 ayat 17 adalah penegasan di dalam kepadanyalah aku berkenan adalah penegasan bahwa hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya tidak lain adalah Yesus. Jadi kata-kata ini adalah penuh penegasan, penuh proklamasi. Proklamasi apa, Bapak dan Ibu? Tuhan menetapkan tugas Yesus pada saat Yesus dibaptis. Lalu ada kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kristus ditetapkan menjadi raja. Inilah anakku, anakku engkau. Konteksnya kita bisa lihat bahwa Yesus adalah raja atas seluruh umat manusia. Tetapi dia adalah raja yang harus melalui jalan penderitaan. Kepadanyalah aku berkenan. Konteks Yesaya, nubuat Yesaya, hamba yang menderita. Jadi inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan adalah sebuah penegasan proklamasi. Bagaimana Yesus yang dibaptis adalah raja
tetapi raja yang berbeda, raja yang akan melalui atau menempuh jalur penderitaan seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Pembaptisan Yesus adalah proklamasi kembali, proklamasi Yesus sebagai seorang raja, sebagai seorang hamba yang berbela rasa dengan memasuki komunitas orang berdosa untuk menempuh jalur penderitaan. Sehingga kalau kita baca Matius 3 ayat 17 dan kita menggali, mengulik dari tafsiran kalimat ini, maka sebenarnya itulah tujuannya Matius. Setelah itu kita akan bisa lihat ceritanya adalah tentang bagaimana Kristus menjadi raja dan dia harus menempuh jalur penderitaan. Udah dikasih spoilernya dari awal, Bapak dan Ibu. Asalkan kita paham dan mengerti tentang hal tersebut, bahwa Yesus memang raja dan Yesus adalah hamba yang menderita dan dia berbela rasa dengan sepatutnya dia dibaptis untuk memasuki komunitas orang yang berdosa. Bapak dan Ibu, kembali lagi, kenapa kita jadi Kristen sih? Dari lahir, memilih dan sebagainya. Oke. Pada saat kita katakan bahwa saya telah memilih jadi Kristen, kalian semua yang putih-putih dan putih hitam, kalian memproklamasikan pada saat ini di depan seluruh umat, tentunya kepada Tuhan, memproklamasikan bahwa saya memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Saya memilih untuk menjadi orang Kristen. Saya memproklamasikannya itu kepada semua orang. Dan pada saat kita memproklamasikan, itu adalah sebuah janji iman. Janji iman kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama di dalam Yesaya 42 ayat 8. Bagaimana Allah tidak mau kita menduakannya. Jangan sekali-sekali kita menduakan Tuhan dengan apapun, Bapak dan Ibu. Dengan pada saat kita melihat yang lain, pasangan kita atau materi atau agama lain dan yang lainnya, pada saat kita menduakan Tuhan, Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Jadi pada saat kalian memilih menjadi orang Kristen, mengaku percaya, dan pada saat kalian menjawab nanti, maka pikirkan dengan matang-matang, apakah ini benar memang pilihan saya? Apakah saya benar-benar memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup? Karena janji imannya adalah pada saat saya memilih, maka saya tidak boleh menduakannya, mentigakannya, mempatkannya. Tapi saya menomor satukannya di dalam setiap kehidupan saya, di dalam setiap aktivitas saya, di dalam setiap hubungan saya dengan orang lain, dengan orang tua saya, dengan teman-teman saya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pada saat kalau kita katakan jangan menduakan Tuhan sebagai orang Kristen, jangan sampai kita mendua. Di dalam gereja jadi malaikat, di luar gereja menjadi setengah malaikat, setengah malaikat yang jatuh. Yang kedua, Bapak dan Ibu, di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Allah memberitakan pertama kali kepada para murid, dan para murid mengatakan saksi yang pertama. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kita menjadi orang Kristen? Jadi saksi loh, bukan jadi hakim. Selalu diucapkan menjadi saksi, menjadi saksi, menjadi saksi. Tapi orang-orang itu senang sekali dengan menghakimi. Dengan senang sekali dengan melakukan penghakiman. Baru lihat sedikit, langsung wah gak bener nih dan sebagainya. Ambil contoh, Bapak dan Ibu, ambil contoh yang kecil aja. Kalian tahu siapa dia? Gak ada yang tahu? Kenalan dong. Dia adalah Fajar, the sad boy. Icon kegalauan masa kini. Karena dia cuma message tapi cuma di-read doang, gak dibales-bales. Itu rasa sakitnya di sini. Nungguin 1 jam, 2 jam, habis makan belum dibales. Habis mandi gak dibales. Itu rasa sakit, kata Fajar begitu. Nah, tapi saya tidak bicarakan tentang kegalauan Fajar, Bapak dan Ibu. Saya mau membicarakan tentang video ini, ada sebuah video yang mungkin kita akan unik gitu ya. Fajar ini mempunyai pemikiran yang unik tentang arti bersaudara. Silakan bisa ini.
Ketiga. Dari berapa bersaudara? Empat. Empat bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak? Enggak, Pajar kan anak ketiga. Iya. Dari empat bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara empat, ayah saya. Bapak saya. Enggak, bapak kan enggak. Nih, saya anak kedua dari lima bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Ajar anak ketiga dari empat bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu. Kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, bapak kan gak dihitung. Yang dihitung anak. Kalau empat tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja. Bapak gak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya, kakek. Kan empat bersaudara. Kan empat bersaudara nih, Fajar. Siapa aja namanya? Yang paling besar saya, siapa? Paling bisa besar. Di stop? Yeah. Yang paling tua. Okay. Bapak dan Ibu, unik ya pemikirannya. Kita pasti ketawa, saya juga sama ketawa, jangan salah. Saya juga ketawa, juga saya mikir, ini orang gimana sih? Padahal udah dijelasin, empat bersaudara. Di anak ketiga, yang paling tua siapa? Bapak saya. Kita pasti akan berpikir, ini apa sih maksudnya dan sebagainya. Tanpa sadar kita menghakimi. Saya baca netizen-netizen komen penuh dengan luar biasa. Ada yang ketawain dan sebagainya. Lalu akhirnya menghakimi, wah Fajar kayaknya perlu disekolahin lagi deh. Gitu ya. Dengan jelas kita baca-baca itu ketawa dan sebagainya. Sampai saya juga, Bapak dan Ibu. Saya mikir, ini apa juga begini-begini tanpa sadar Bapak dan Ibu. Kenapa ya dia berpikiran seperti itu? Sampai akhirnya bapaknya datang mengklarifikasi. Bisa ada video berikutnya? Ketiga. Nah. Dan ini putra satu-satunya, Pak ya? Iya, cuma putra satu-satunya. Dan kakaknya ada dua, baru adiknya satu. Nah, empat bersaudara berarti iya. Benar, Pak? Fajar iya. Yang ketiga. Fajar ketiga. Nah, Pak, ini dia nih, ya. Yang paling tua ayahnya. Ya. Kemarin tuh saya nanya gitu, Pak, ya. Makanya sempat ramai tuh. Fajar berapa bersaudara? Empat bersaudara. Fajar yang keberapa yang itu? Yang paling tua siapa? Ayah. Ayah. Bilangnya ayah mulu, Pak. Karena yang, kalau di Gorontalo yang paling tua itu, yang laki-laki di... Oh, kalau bersaudara itu berarti yang dihitung semua? Iya. Oh, gitu. Seru seisi rumah? Iya. Oh, gitu. Beda kalau bilang bapak, ibu... Kalau bersaudara itu, jadi yang paling kakak itu di rumah, di lingkungan keluarga itu, ayah. Oh, ayah. Itu, iya. Oh, berarti kalau ditanya paling itu jawabannya ayah. Stop? Iya. Oh. Dan ini putra. Bapak dan Ibu, kita bisa lihat, pada saat ada klarifikasi, yang gak tahu itu siapa? Kita. Kebiasaan mereka di sana ya memang yang kalau ditanya, berapa bersaudara? Ya dihitungnya dari bapaknya atau yang paling tua di situ ada kakeknya ya kakeknya karena dihitungnya dari laki-laki. Ya. Nyesel ya ketawa tadi ya. Sama saya juga kok. Jadi pola pikir kita yang tidak paham sehingga kita dengan mudah berasumsi dan menjadi sebuah penghakiman terjadi. Tapi Tuhan menginginkan kita kembali lagi menjadi saksi tanpa sadar. Ternyata Bapak dan Ibu, di dalam kolom komen, ini saya memang pada saat saya lagi baca itu, saya paling senang memang baca komen-komennya. Kenapa? Karena penuh dengan wah, Indonesia itu di situ orang yang ramah-ramah dilihat dari netizen komentar. Komentar netizen, Indonesia penuh dengan keramahan. Ada satu netizen yang dengan jelas dia katakan, saya sudah pernah jelaskan itu, kalau di Gorontalo memang begitu. Tetapi gak dipin komennya. Malah dijadikan untuk wah jadi bahan lelucon dan sebagainya. Sampai akhirnya ada klarifikasi dan saya mengatakan, oh yang salah saya nih. Memang modelnya seperti itu. Beda budaya. Ingat di dalam kisah para rasul bahwa Tuhan tidak membedakan berbagai etnis. Kita yang tidak sadar. Kita yang seringkali menghakimi. Kita yang melakukan paradigma. Oleh karena itu pembaptisan ini. Momen baptisan ini. Atau pengakuan kepercayaan. Baptisan ini kepada kalian semua yang akan dibaptis dan melakukan pengakuan percaya.
adalah momen untuk membersihkan diri bahwa ingat, saya tidak boleh mendoakan Tuhan. Ingat, saya harus menjadi saksi. Saya tidak boleh menghakimi orang lain kalau saya tidak tahu latar belakangnya. Saya harus mengetahui benar-benar, cek dan recheck dulu. Sehingga kalau di WA, grup dan sebagainya ada berita-berita yang wah ada serangan komet di Indonesia dan sebagainya, cek dan recheck dulu, jangan disebarin dulu. Berpikirlah dulu sebelum pakai jempol. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi. Menggenapi kehendak Allah bahwa Tuhan dengan luar biasa memberikan contoh. Dia mau berbela rasa. Dia mau merasakan apa yang manusia rasakan. Dan kita sebagai saksinya, kita juga jangan menjadi hakim bagi sama. Tapi juga harus bisa bertenggang rasa, berempati, dan berbela rasa. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus yaitu gereja yang kudus dan am. Pengakuan percaya atau sidi dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, kami bersyukur anak-anakmu Tuhan yang telah melewati katekisasi selama lebih kurang 9 bulan, di mana mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk dibaptis ataupun melakukan pengakuan percaya. Kami bersyukur mereka bisa setia untuk mengikutinya. Dan kami percaya Tuhan, momen ini di mana mereka memproklamasikan bahwa mereka adalah orang Kristen dan mereka memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami mau Tuhan Engkau jaga. Dan kami bersyukur untuk orang tua dan wali Tuhan yang telah mengajar mereka, mendampingi mereka, membimbing mereka, sehingga mereka mau untuk ikut dalam kelas katekisasi dan mau untuk dibaptis atau disidi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis atau mengaku percaya, saya minta untuk berdiri semua. Nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita?
Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu, meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugasnya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara Annette Felicia Sutanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Anya Patricia Sutanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gracia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Yohanes Panji Prakoso? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Abednego Amadeus? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Abigail Davina? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Alika Putri Caroline Tarigan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Alvaro Binsar Marnaldi Siahaan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Amadeus Setiawira Ardi Pratista? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Annabel Valerie Tuo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Aneke Wandik? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Caroline Aditya Tuati? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Daryl Belva Sahala Tampubol? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Eden Pradipta Dwiatmoko? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Edrico Dimas Kevano? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Felicia Putri Silalahi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Gracia Cheryl AM Hutabarat? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Hana Abigail Widiadari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Isaac Farel Partogi Sitohang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Teresa Angela Sihombing? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Theodore Benyamin Immanuel? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Valerie Finka Romauli Pangaribuan? Ya, saya percaya dan berjanji. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pokok anggur yang
pelayanan baptis kudus dewasa. Anet Felicia Sutanto. Anet Felicia Sutanto, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anya Patricia Sutanto. Anya Patricia Sutanto, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gracia. Gracia, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Panji Prakoso. Yohanes Panji Prakoso, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang akan mengaku percaya atau sidi, dimohon maju ke depan. Kalian bisa mundur, saya nanti nggak bisa baca nama kamu. Ya Allah, teguhkanlah hambamu Abednego Amadeus dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hambamu Abigail Davina dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hambamu Alika Putri Caroline Tarigan dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hambamu Alvaro Binsar Marnaldi Siahaan dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Amadeus Setiawira Adi Pratista dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Annabel Valerie Tuo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Felicia Putri Silalahi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Edrico Dimas Kefano dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Eden Pradipta Dwiatmoko dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Daryl Belva Sahala Tampu Bolon dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Caroline Aditya Tuati dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Aneke Wandik dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gracia Cheryl AM Hutabarat dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Hana Abigail Widyadari dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ishak Farel Partogi Sitohang dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Teresa Angela Sihombing dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Theodore Benjamin Immanuel dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Valerie Finca Romauli Pangaribuan
dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Setelah pembacaan berkat, saya meminta Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Nanti setelah pembacaan berkat. Anak-anak Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ke jemaat. Jemaat Tuhan, diterima enggak? Oke. Terimalah saudara-saudara ini sebagai anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling bertegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anggota baptisan dewasa dan CD yang baru. Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah kami, Tuhan. Jadikan kami berkat bagi kemuliaan-Mu.
hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, dan biarlah kata-kata yang ada di dalam pujian itu dilakukan dan juga menjadi pengingat bagi kita. Biarlah bumi yang beserta isinya mengetahui dan melihat kemuliaan Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Mari Bapak dan Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu atau simpatisan GKI Kota Wisata yang pada saat ini sedang sakit atau sedang dalam proses pemulihan. Kami percaya Engkau akan terus menyertai proses pemulihan tersebut. Berikanlah mereka kekuatan untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Dan pada saatnya nanti, mujizat-Mu yang nyata akan menyembuhkan
sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kerugian dalam berusaha. Tuhan, kami berdoa agar mereka tetap kuat dan tetap dimampukan untuk tetap berjalan di dalam terang. Dan biarlah kesulitan-kesulitan tersebut membuat mereka semakin yakin dan semakin percaya hanya kepada-Mu, berserah total hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tidak mudah, tapi biarlah usaha yang dia cari, usaha yang terus diusahakan, dia diberikan kesemangatan Tuhan, semangat yang terus menerus ada dalam dirinya untuk dimampukan sehingga pekerjaan yang dia cita-citakan dan dia idamkan dapat ditemukan dan dapat dia dapat bekerja di dalam pekerjaan yang baru ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hubungan antara anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua lain, dengan anggota keluarga yang lain, kakak dengan adik. Dalam keluarga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ego satu dengan yang lain. Terjadi konflik satu dengan yang lain. Tapi kami mau Tuhan, kami berdoa agar konflik tersebut bisa diselesaikan dan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Kami berdoa Tuhan agar hubungan tersebut, hubungan antar keluarga, dapat berjalan dengan mesra. Seandainya ada konflik ataupun cekcok satu dengan yang lain, kami percaya itu adalah sebuah pengenalan untuk menjadi lebih baik lagi. Pulihkanlah setiap hubungan yang saat ini sedang rusak, yang saat ini sedang tidak baik. Pulihkanlah keluarga kami Tuhan, sehingga hubungan kami dapat baik hanya di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan-pendidikan anak Tuhan, anak-anak kami yang kami kasihi. Kami percaya Engkau akan memberikan kecerdasan dan kepintaran kepada mereka. Dan biarlah passion yang mereka inginkan dapat ditemukan. Dan mereka bisa memberikan diri yang terbaik untuk melihat hal-hal tersebut. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hal program-program pelayanan yang ada di GKI Kota Wisata, yang pada saat ini sedang berlangsung ataupun yang sedang direncanakan ke depan. Tuhan Yesus, Engkau akan memampukan setiap kami semua dari majelis jemaat, para aktivis dan umat-Mu Tuhan. Kami bisa dapat saling bersinergi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling memberikan arahan Tuhan, sehingga program-program yang ada di pelayanan GKI Kota Wisata dapat berjalan dengan seturut dengan rencana-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam memimpin negara ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa dengan menyanyikan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang didasari dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi umat yang memberikan persembahan dengan amplop, dapat meletakkannya di kotak persembahan di pintu keluar setelah kebaktian selesai. Berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan umat-Mu yang dikumpulkan untuk kemuliaan nama-Mu. Materi yang kami persembahkan ini juga menjadi simbol bahwa kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu dalam keseharian kami. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mereka yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dikelola semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin.
Kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, silakan duduk dan bersaat teduh. Orang tua peserta baptis dewasa di sini dapat tetap berada di tempat karena setelah kebaktian ada sesi foto. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.